Dalam kurun waktu 2 pekan pada bulan Januari 2021 ini, Polres Tebing Tinggi berhasil mengungkap 14 perkara penyalahgunaan narkoba dan 10 kasus pencurian dengan pemberatan. Pada perkara ini penyalahgunaan narkoba sebanyak 19 pelaku berhasil diamankan, satu diantaranya seorang perempuan yang berstatus bandar narkoba. Barang bukti yang diamankan yaitu sabu seberat 11,51 gram, ganja 853 gram, dan pil ekstasi 0,74 gram. Sementara itu, pada kasus kriminal, 5 tersangka diamankan, seorang diberi tindakan tegas terukur, dan satu pelaku lainnya merupakan pecatan anggota TNI. Dari tersangka, barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang, sepeda motor, dan handphone. Kalau dibandingkan, ya, selama saya di sini, hampir setiap hari kita melakukan pengungkapan kasus narkoba. Jumlah 14 kasus dengan 19 tersangka, 18 tersangka laki-laki, dan satu orang perempuan. Itu semuanya adalah pengedar dan sebagian ada juga yang pengguna. Kemudian untuk kasus pencurian dengan kekerasan, ini jambret ya, yang di wilayah kita sebanyak 3 kasus dengan jumlah TKP itu 13 tempat. Jadi tidak hanya satu kali dia melakukan perbuatannya, tapi sudah berkali-kali. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan.